Pemirsa, seorang bidan di Lahat, Sumatera Selatan diperiksa polisi karena sengaja mengunggah video live seronok di media sosial. Bidan tersebut juga diberhentikan dari tempat tugasnya. Bidan AM yang bertugas di Puskesmas Bandar Jaya membuat geger Kabupaten Lahat lantaran mengunggah foto seronok yang beredar luas di jejaring sosial. Akibat perbuatannya, AM dipecat padahal belum genap setahun bekerja. Kami tahu video tersebut beredar, kami langsung memberhentikan yang bersangkutan. Sementara itu, polisi sudah memeriksa pelaku dan menggali keterangan untuk proses hukum lebih lanjut. Bersama tim melakukan olah TKP, kemudian kami memanggil saksi yang diduga ada dalam video tersebut, mengambil keterangan. Sebelumnya viral di media sosial dua video tak terpuji bidan yang mempertontonkan bagian tubuhnya demi meraup pundi-pundi rupiah. Dari Lahat, Sumatera Utara, Bala Putra, iNews melaporkan.